Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih? Jadi penasaran, pengen lihat sepak terjang pembantu pengganti Popot. Gayanya kok melebihi majikan. Loh, ngapain dia pakai handphone segala? Hello, is this restoran Salero Americo? Yes, yes, my name is Penny Setia Dinanti Ning Multi. Yes, harap mesen makanan apa yo? Yes, delivery order. Coak si pembokat baru nih, pakai bahasa Inggris, tapi bahasa aslinya keluar. Aku harap pesen makanan. Nganu mas. Gaya lo. I pesen Fried Kitchen. Fried Kitchen itu dapur ya. Fried Chicken. Fried Chicken. French fries sama pizza. Oh, no. Bukan pisang. Pizza. Yes. Minumnya apa ya? Es cendol? Oh, enggak ada. Wedang ronde? Enggak ada. I'm forget. Lah ini kan restoran Salero Americo ya. Orang ngejus aja. Oke. Ada? Oke. Yes. Ya, langsung diantar ya. As soon as possible. Yes. Oke. Ciao. Gue gak nyangka restoran Padang Salero Americo nyediain pizza, fried chicken, french fries. Gue kira tadi mau pesen randang jariang sama gulai kepala ikan. Makan siang sudah dipesan, sekarang waktunya bersih-bersih. The first time, I nyapu di sini. Kok mandek ya? Mimpi bawahnya cok. Oh, gila le, alat fotokopi gue kena, lo rasain lo. Aduh, ontoh ocia. Merintik, jangan kerjanya devil. Ayo, anak devil. Gile, teriakannya kayak 1000 pesawat jet. Mau minta tolong ke Tarzan apa siapa tuh? Devil. Ini ada apa sih? Habis sapunya tuh nyodok kayak kepunya perut. Ben. Ya. Tadi sapu lo bergerak sendiri kan? Bukan cuma sapu yang bisa bergerak. Ini bantal nih, bisa gua gerakin. Caranya? Mau lihat? Mau tahu? Lihat. Percaya kan sekarang kan? Waduh. Mas Juni ternyata pinter sulap tuh. Oh iya. Oh, jadi tadi tuh sulap dari jarak jauh? Iya, betul. Kalau gitu sih I can. Coba. Siapa sih? Prinsipnya bisa mukul kan? Itu sulapan ai. Hah? Bos. Kita ini dikit-dikit help me. Jangan-jangan waktu jadi TKW di Amrik dia sering kecebur di kolam. Help me begitu. Bisa aja. Tapi iya kali om ya. Mas, tambahin cabai didik mas. Kurang pedes ya. Ini masih pas. Bakso nak rapedes, orang nyalut.
Aduh, banyak banget cabenya mas. Pedesin aku. Udah, mat. Bagaimana tadi? Anak aja minta beli. Aduh. Aduh, kamu itu sudah pelit main ketok. Ini pedes. Bukan aku gak mau beli, mat. Duitku entah. Ora cukup, bagi sedikit. Masa bodoh. Awas kowe, mat. Tak kerjain kowe, mat. Banget nih Bang Mama jajan es. Aduh, sialan lo. Sorry, Mat. Sengaja. Aduh, gak Mas Bagong. Gak apa-apa, mau terikit. Duh, kok es Mama jadi pedes? Memangnya enak es pakai sambel. Pasti lu nih yang masukin sambal ke gelas gue nih. Aduh. Waduh, gue embel lele. Kamu kira muka aku ini bak sampah ya? And Mr. Samsul, welcome to Omay Dewi. Tenny, yes. Kami berdua belum sempat lunch. So, bagaimana? Kamu sudah siapin makan siang? Oh, lunch sudah ready, sir. Wah, good. Emangnya kamu masak apa? Masak? Yang masak itu sopo. Saya tadi sudah pesan delivery order dari Salero Americo. Salero. Ini fast food. Sekarang kan jamnya fast food. Apa? Jadi kamu masakannya pesan semua dari restoran? Siapa yang lempar sendok nih? Bukan saya, sendoknya melayang sendiri. Alasan lo, hajar kong! Boleh! Semuanya jadi berantem, gimana nih? Ampun mas. Bayar dulu esnya. Iya. Nih dia yang bayar nih. Gara-gara dia nih, naruh sampel nih di gelas Mamat. Nih. Oh, sampai naik wudalmu dewe. Kamu yang minum es diminta sedikit aja pelinya, bukan main orang suruh bayar. Enak banget kamu. Ayo, sampel di mana kamu, ha? Oh, jomitin. Oh, jomit. Gong. Mamat minum es gratis. Bagong juga jajan bakso orang bayar. Lumayan, Mat. Tos dulu, Mat. Oke. Biasanya orang. Aduh, Mat. Dia balik lagi, Mat. Kabur, Mat. Oke, Gong. Mau kemana lo? Aduh, ini mas nih. Iya. Nih, Mamat bayar tuh. Nah, gitu ya. Dong, bayar. Wow. Astaga, kok makan siang begini nih? Banyak. Fried chicken, nasinya mana? Oh, I kan ikut sama bule sudah very long. Kalau makan kentang itu udah biasa, kalau rice bosen. Apa? Kamu nih so elit ya, terus kamu abisin berapa uang untuk beli kayak ginian? All the money yang you give sama me, tak beliin semua. Ampun, itu uang untuk 3 hari, kamu belanjain untuk sehari dan untuk makan siang doang. Terlalu lebih. Enaknya ada si Tenny, tadi kita makan siang kayak makan fried chicken aja ya. Apaan sih fried chicken? Fried chicken lo gak tahu, Mat. Kasian deh lo. Makanya Mamat nanya. Fried chicken itu cabai diulek-ulek, dikasih tomat, kasih terasi itu. Itu sih sambal terasi. Wah, mau nyupain Mamat nih. Mama tahu fried chicken itu pecel lele, iya kan? Pecel lele. Fried chicken pecel lele. Terserah lo deh, Mat. Bener kan? Fried chicken itu pecel lele. Mamat udah ngerti. Mamat gini-gini anak gaul juga. Gaul lo tuh cuma di gang jengkol. Udah nih, mendingan lo makanan favorit lo nih. Duh,
Ten. Malah dandang gulu semarangan. Kucek-kucek kutahe. Nangis, kenapa? Oh, Mas Bagong. Gimana ay gak crying, Mas? Tadi ay dimarahin sama Bu Samsul gara-gara orang order makan siang. Dolar lagi turun lagi. Aduh. Halah, malah kebus basah. Ten, kalau kamu dimarahi sama Bu Samsul itu wajar karena kamu pembantu dia juragan. Tapi kalau kamu nangis karena nangisin terus dolar turun, apa hubungane? You ini jebule ternyata bloon stupid. Walaupun I ini pembantu, tapi I mainnya falas. Nih, I juga punya dolar walaupun sitik. Wah, hebat kamu. Pembantu tapi main dolar, aku pinjam. Tak gue pamer sama si mama. Nanti dulu, you cuci piring dulu. Baru tak pinjemi. Cuci piring, ayo. Oke, no problem. Aku cuci piring, tapi ingat ya Ten ya. Pertimbangkan dulu, bagaimana kalau Bagong ini jadi darlingmu. Memangnya I nggak tahu apa you dulu naksir sama popon yang pembantu di sini? I'm not full. Ayo nyuci piring dulu, nyuci piring. Nih dolarnya ya. Nyuci piring yang bersih semuanya. Oke. Payah juga bedinde baru ini, bukannya kerja serius, nyantai. Si Bagong buta iku naksir aku. Tapi face-nya gak level sama aku. Tapi lumayan juga sih buat stok. Aku pura-pura suka sama dia. Dia tak suruh-suruh ngerjain semua pekerjaanku. Aku kan agak bisa nyantai. Bah, rupanya pembokat baru ini licik pula. Aku perlu beritahu sama si Bagong biar dia nyaho. Bapak, mau fun-fun go around by car? Ayo dijak dong, I go with you ya. Jangan-jangan, saya mau pergi sama istri saya kok. Kamu tuh kok berani-beraninya sih ngerayu papi? Dasar kamu tuh, inget dong, sadar kalau kamu tuh cuma pembantu, babu. Loh, walaupun I ini pembantu, I kan beautiful. Majikan I yang lama aja sering celak-celak loh. Alah, itu sih kamu aja yang kegenitan, tau gak, Ten? Kamu tuh awas ya, kalau sekali lagi tak lihat kamu ngerayu papi, tak pecat kamu. Oh, please, jangan dipecat. I kerja di sini karena barusan dipecat sama majikan yang lama, jangan dipecat. Dia bata. Di genit kedap kedip kecolok jengkol baru nyaho lu. Wah, dia siapa tuh? Tumpah seair Yunus kurang. Lu nyuci piring di sini. Ini bukan kerjaan si Teni. Kamu kan tahu, Mat. Aku habis ditinggal si Popon. Aku lagi deketin si Teni buat gantiin si Popon. PDKT. Bego lo. Belum tentu dia mau sama lo. Kamu itu sama temen bukannya bantu memberi semangat. Malah nyok. Lo, buron. Namanya juga lagi berusaha, Mat. Waduh, gelarku. Ini pasti si Mamat pedus gembel itu yang ambil. Awas lo, brengsek lo, Mat. Sialan, baksonya jatuh lagi. Pokoknya bayar, jangan seperti tadi siang. Lu kira Mamat gak punya duit? Nih, lihat. Nih, Mamat punya dolar. Tuh. Wow, ini uang ini gak laku. Ini uang permainan monopoli. Kagak laku. Wah, payah lu, Bang. Tahu gak nih, duit amrit. Gak bisa, harus bayar 1,000 perak. Waduh, gawat nih, Mamat kagak punya duit ribuan lagi. Iya, Bang. Sebentar Mama tuh perlu di mana cengger ya. Bayar dulu. Kalau enggak buka celanamu. Iya, Bang. Aduh, tega banget nih Abang nih. Iya, Bang. Tega banget sih, Bang. Aduh. Ini Bang nih, Mas. Nih, tuh. Celana kecil begini mau dijual sama siapa? Anak kecil pun enggak ada duitnya. Loh, Mat. Kok kowe kaya ngono? Ngarik lu, Bang. Bagong tahu. Kowe bayar bakso nganggo celana ya.
kurang ajar. Sial. Eh, Mamat bayar bakso kanggo kacang pakai dalem. Mamat bayar bakso pakai kacang. Kalau asalnya si Popon sih sore-sore gini dia suka bikin snack ya. Ini sih enggak ada apa-apaan. What happened sih Mbak ini ngerumpiin ai? Ten, lo kalau jadi pembantu tuh yang rajin kenapa sih? Sore-sore gini tuh bikin snack, bebenah rumah. Itu sih pembantu kuno. Ai kan pembantu milenium. I'm a modern woman. Nah, tahu kan? Wait a minute. SMS di handphone ai dari Tukiem Pondok Indah. Ye, dia malah main SMS. Tuh, cucian piring banyak tuh. Mendingan diselesain deh. Loh, ai kan sudah suruh si Bagong, kok enggak tidur sih? Lo lagi cucian sendiri nyuruh-nyuruh pembantu tetangga. Cuci sendiri. Ntar aja ah. Ngebales SMS dulu. Ya, ini urgent ini. Saya lagi diubur-ubur ke si Mamat. Soalnya Mamat saya ketawain. Kenapa emang? Bayar bakso pakai celananya. Pakai celana? Punya duit apa? Gue tahu. Dianya yang bayar pakai celana di celana dari tukang bakso. Belum ngajar gue, Jon. Rasain lo. Macing pasti main sulap lagi nih. Abis dia duluan yang mulai. Kalau lo gak kena Bagong juga kan lo bisa hajar gue. Ya, sendalnya. Gila, Bapak. Si Sarif sakitan tau gak? Sorry yang. Ini Mama pijitin ya. Kau tuh pijit-pijit. Apa sih lo? Pakai pegang-pegang segala lagi. Cuma mijit dikit doang. Dikit-dikit juga jadi bukit tau gak? Iya, taunya lo. Mami bisa lupa sih bawa surat pengambilan dry cleaning? Ya namanya juga orang lupa, Pi. Pokoknya sebentar Mami ambil di kamar juga kan beres. Eh? Bagong buta? Why you didn't get my friend? Hah? Pembokat sok British nih. Udah Ten, marah aja deh Ten. Emang males dia nih. Bukan, Rek. Sorry, Ten. Jelaskan. Soalnya tadi ayam nguber-uber Mamat. Duitmu dolar itu lo dicolong sama modus gembel ini. Where is my dollar? Oh, dicolong sama daerah. Kurang ajar. Apa maksudnya? Berantem segala. Mr. and Mrs. Samson sudah comeback. Ini lo si Bagong nggak mau nyuci piring. Lo, itu kan tugas kamu. Ngapain kamu nyuruh si Bagong? Dasar kamu nih kegenitan. Gila le ayam malas. Aku lagi boring, gak boleh main joker dilempar bantal. Tak terus ke rasa noy. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.